Halo, selamat datang di Unggul Farm Bekasi. Nah, hari ini gua udah di Jawa Timur mau panen ikan mas koki. Nah, ini lagi nunggu Pak Bowonya. Hari ini agendanya panen oranda 300 ekoran lah, oranda jumbo red and white. Mungkin ada red capnya, mungkin ada beberapa yang tricolor. Jadi pantengin terus ya. Thank you. Nah, ini lagi di jaring. Lagi di jaring ikannya. Nah, proses penjaringan. Sambil diisi air baru. Nah, gitu diisi air baru nanti biar ikannya insangnya bagus lah. Mungkin gitu. Insangnya nggak kotor. Pemandangannya. Nah, ini lagi di jaring seperti biasa. Jadi di jaring digiring dari pojok, digiring ikannya di pojok keliling, nanti dikumpulin di air yang keluar air baru itu, pump. Nah, hari ini 3 orang yang jaring, nah, ikannya. Ini atasnya kasih tali biar apa, Pak? Ini kalau ikan masih kecil, burung, menghindari burung. Oh. Burung banyak. Predator ya? Predator. Oh, jadi di atasnya dikasih tali buat biar jagain dari burung. Jadi burungnya kalau mau makan ikan, dia kesangkut tali, dia nggak jadi balik terbang lagi ya? Nggak berani dia. Jadi masih ada predator. Burungnya apa, Pak? Bango? Apa? Burungnya semacam burung hantu. Oh, malam dia? Malam. Oh. Kelelawar. Kelelawar juga makan gini? Mm-hmm. Oh. Masih kecil. Tapi kalau udah size gini udah nggak bisa diangkat ya? Kita akan mencoba.
Nah, saat mantep. Ini mah udah indukan segini mah ya? Iya. Udah bisa jadi indukan. Ya, ini. Tapi maksimalnya bisa sampai ukuran berapa? 22-23. Maksimal ukuran itu ya? Wow, mantap. Mantap. Pak Topan rokoknya sampai nggak lepas nanti. Ini rokoknya untuk oksigennya. Takut tenggelam nih. Lampung gitu. Kalau yang rancu, yang sebelah itu sampai size 17 berapa bulan lagi? 16-17 3 bulan lagi. Cepet kalau di kolam lumpur mah ya. Itu 2 bulan. Itu udah 2 bulan. Jadi 5 bulan lah ukurannya. 5 bulan. 6 bulan. Oh, mantap. Gede sekali. Memangkok mie ayam gedean itu kayaknya. Ini pas terakhir kemarin kesini size-nya berapa ya? Segini ya? Kurang lu ya. Kalau masih segitu. Kemarin masih segini nih. Sekarang udah jumbo. Satu bulan lagi. Iya. Color. Warnanya bagus walaupun dia walaupun kecil sudah dilepas. Karena kalau nanti satu bulan atau berubah bulan itu sudah berubah lagi. Oh gitu. Itu yang panda apa yang panda tricolor? Pokoknya panda lah. Iya, jenis tricolor jenis panda lah. Jadi gitu guys. Jadi kalau panda tricolor itu masih mutasi terus warnanya, mutasinya cepat. Kecilnya bagus, gedenya kurang bagus, atau kadang sebaliknya ya? Ubah warnanya tuh hilang. Nanti berapa itu ya tumbuh lagi. Warnanya berubah-ubah. Kulitannya di situ. Kurangnya apa kok? Jadi sini satu yuk bangga, angkan. Airnya. Airnya. Mantap. Size 17 up lah ya. Untungnya tumben hari ini nggak panas. Nah, itulah. Mantap. Tulungagung Pride.
Gak usah jauh-jauh Tulung Agung, Bang. Wow. Nah, mari. Nanti ready di Bekasi nih. Karantina dulu baru tuh. Mantap, Pak. Pak, kasih mantap dulu, kasih mantap. Terakhir nih. Terakhir. Oh. Oh, iya. Banyak. Berarti lebih dari 300 ya? Lebih. Oh. 312. Oke. Dan ini terakhir ya. Langsung bawa. Nah, jadi ini nanti ready di Bekasi, di Unggul Farm Bekasi nanti. Ini ada yang di lelang juga. Ada yang opsi lelang, ada yang opsi deal, opsi jual beli biasa. Terus pengiriman seluruh Indonesia dan pengiriman ekspor juga bisa. Jadi untuk hobi atau apa yang dari luar negeri bisa ngasih kontak saya aja, nanti bisa dibantu pengiriman ke luar negeri juga. Gitu. Oke, okay. Dan kemana-mana pantangin terus. Terima kasih. Thank you.